akan diserahkan. Mas Evan coba lepaskan pergerakan kaki atau kuku di sana. Kita lihat bagaimana para pemain timnas Bumi Sadi lebar ke kanan, ada Fahri. Fahri coba dikejar, masih bisa. Dari sisi kanan pertahanan kita lihat bagaimana umpan Mutradi. Bagaimana kontrol dari Bulis Hadi dan sekali tendang ya, sekali shoot. Kita lihat dia memilih akurasi. Selain juga tendangan yang menyusul tanah, kita lihat sulit untuk bisa dihalau oleh Dwi Yuda yang sebenarnya sudah dengan baik ya mengantisipasi tendangan tersebut. Namun karena memang bola terus 19. Ya kita lihat rupanya lapangan di Stadion Persiba Bu padam ya, padam tampaknya listrik ya. Kalian pelatih dasar dan juga PSSI, pertandingan yang memang harusnya berlangsung terganggu dengan adanya gangguan dari ada listrik yang tersebut Stadion Persiba Balikpapan. Tapi yang paling menarik bahwa beberapa kali memang kita lihat dalam mencoba Nusantara ini mendapatkan cobaan beberapa malam. Tidak hanya seperti yang terjadi pada malam hari ini, namun kita lihat beberapa kali dalam pertandingan sebelumnya di hari melawan Prabon Jawa Timur, bagaimana mereka harus menghadapi gangguan dan kemarahan dari supporter. Namun tentu saja kita semua berharap tidak ada gangguan berarti dalam pertandingan malam hari ini.